mengenalkan kemerdekaan Indonesia. Lapor upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 siap dimulai. Laksanakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita jangan pantang menyerah untuk menegakkan Indonesia dan berjuang untuk menambah kerakyatan Indonesia. Ya, semua pemuda itu saya dalam bentuk semangat untuk memperjuangkan Indonesia. Bagi saya, Sumpah Pemuda merupakan salah satu cara untuk kita mengulang kembali dan mengingat masalah pahlawan-pahlawan kita untuk kita teladani kembali. Indonesia saat ini alhamdulillah cukup baik. Keren banget sih. Para pemuda saat ini lebih suka menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya atau menghabiskan waktunya untuk yang tidak berguna. Menurut saya buruk. Kenapa? Karena terjadi perpecahan di antara yang lain. Misal ada korupsi ataupun yang lain. Dan juga di era pemuda, yaitu dengan pergaulan bebas ataupun yang lain. Indonesia saat ini sekarang adalah Indonesia masih dalam keadaan paling labil. Peran pemuda untuk negeri banyak. Seharusnya belajar giat, disiplin, jangan melanggar aturan. Kita harus bisa membanggakan Indonesia di dunia ini. Peran pemuda untuk negeri adalah kita sebagai pemuda adalah awal fondasi bagi kemerdekaan bangsa ini. Seharusnya pemuda zaman sekarang memiliki semangat juang untuk bangsa Indonesia. Nah, peran pemuda untuk negeri ini ada dua dalam kategori waktu. Untuk yang pertama, dalam masa lampau sebelum kemerdekaan, pemuda berperan menjadi tonggak fondasi utama untuk mencapai suatu kemerdekaan yang hakiki untuk bangsa Indonesia. Terbukti kurang lebih 2 dekade setelah Sumpah Pemuda, proklamasi Indonesia berhasil diproklamirkan. Dan untuk peran pemuda saat ini menjadi tonggak penerus untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih jaya untuk kedepannya. Peran pemuda sekarang paling utama adalah memperbaiki akhlak yang paling penting, dan yang kedua adalah selalu menjunjung nilai nasionalisme. Kami Indonesia. Satu misal. Satu bangsa, satu bahasa. Salam Indonesia. Jaya.